Anjloknya harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit semakin memburuk dalam sebulan terakhir di Bangka Belitung. Harga TBS sawit anjlok sejak Jumat lalu, mengalami penurunan dari Rp1.950/kg menjadi Rp1.850/kg pada Kamis, dan bahkan turun drastis menjadi Rp1.350/kg pada Jumat terakhir. Harga tersebut bertahan hingga hari Minggu kemarin. Para petani terusir kekhawatiran dengan terus merosotnya harga TBS sawit. Mereka belum mengetahui penyebab pasti dari penurunan harga yang terus terjadi. Awal Ramadan lalu, harga masih stabil di Rp2.100/kg. Namun, saat memasuki 15 hari puasa, harga terus menurun, bahkan ada yang mencapai Rp1.750/kg di pabrik kelapa sawit, sedangkan di tingkat petani hanya Rp1.350/kg, ungkap Yanto, seorang petani sawit dari Desa Jeriji, seperti dilansir oleh Bangka Pos pada Minggu. Para petani berharap pemerintah dapat mengendalikan penurunan harga TBS sawit yang semakin meluas. Sejak seminggu sebelum Lebaran, harga TBS terus menurun hingga hari ini. Kami tidak tahu penyebabnya. Apakah terlalu banyak buah yang masuk ke pabrik atau harga ekspor CPO menurun setelah Lebaran? Kami berharap harga TBS bisa naik kembali dan tidak turun di angka Rp2.000/kg, harap Yanto. Heriawandi, seorang anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, mendesak pemerintah pusat untuk hadir dalam menyelesaikan masalah penurunan harga TBS sawit ini. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlangsung lama. Akhirnya, petani akan merasa putus asa, tegas Heriawandi. Ia menekankan bahwa jika negara membiarkan rakyat terus merugi, itu berarti membiarkan masyarakat terjerumus dalam kelaparan. Heriawandi berharap pemerintah daerah di kabupaten, kota, dan provinsi dapat bersatu untuk memperjuangkan harga sawit ini. Kita perlu mengumpulkan semua potensi daerah, dari kepala daerah hingga PJ Gubernur. Konsolidasi yang intens antara pemerintah daerah sebabel harus dilakukan, tambahnya. Heriawandi menekankan bahwa harga sawit ini merupakan masalah ekonomi bagi masyarakat Bangka Belitung dan kebutuhan banyak orang. Langkah taktis dan strategis harus diambil secara mendesak oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini agar harga sawit dapat kembali normal dan tidak terus menurun.